السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Samsuddin Al-Hafiz. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan hidayah serta kesehatan jasmani dan rohani selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara Video kali ini kita akan membahas tentang sudut pandan, syariat tarekat, dan hakikat. Ini sekedar contoh atau sudut pandan untuk meluruskan ilmu kita tentang. Mentiadakan diri atau mempanakan diri, hmm. saudara perhatikan sebuah meja terbuat dari kayu, maka di dalam pandangan. Hukum syariat, dia akan mengatakan itu adalah meja. Sekali lagi, dalam pandangan syariat, dia akan mengatakan bahwa itu adalah meja, sedangkan dalam pandangan tarekat. Dia tidak melihat meja. Dia melihat bahwa itu adalah papan dan balok, tetapi di dalam pandangan hakikat, dia tidak melihat meja dan tidak melihat balok dan papan. dia akan melihat kayu yang nyata. Subhanallah. <tuh> 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 Saudara, syariat hanya memandang bentuk dan wujud. sedangkan tarekat hanya memandang papang dan balok. Sementara hakikat memandang kayu yang nyata. Subhanallah. Saudara, Ketika meja itu dihancurkan, maka tidak terlihat lagi bentuk mejanya. yang terlihat adalah papak dan balok. Kemudian ketika dihancurkan lagi papan dan balok, maka tidak terlihat lagi meja, tidak terlihat papan dan balok, yang terlihat hanyalah kayu. Subhanallah. Saudara, ibarat meja itu adalah tubuh, bentuk; balok itu dan papan ibarat roh dan nyawa; sementara kayu itu ibarat Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara menghancurkan tubuh atau jasad sehingga tidak nampak lagi yang nampak adalah roh atau nyawa. Dan bagaimana cara menghancurkan roh dan nyawa sehingga jasad roh dan nyawa tidak nampak lagi yang nampak adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah inilah proses kepanaan diri mentiadakan diri Seperti inilah jalannya, saudara. Seperti dalam hadis Fayabna Summa Yabna Bainal Fana Wal Baka Subhanallah Pembahasan tentang derajat kekadiman Allah Subhanahu wa taala <clears> hadiah <throat> wahidiyah, dan wahda sementara <clears throat> al mukaddas awalnya kenyataan atau kebaruan atau alam ini Disitulah makamnya Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hakikat kejadian Seluruh makhluk Kodim baka Dan nyata Atau baharu Saudara untuk video singkat ini semoga bisa kita memahami proses untuk mentiadakan diri demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh